Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Cahaya Gusti. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam pembahasan ini ada dua tema sub. Yang pertama adalah maqam mahmud. Yang kedua adalah martabat wahdah. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe. Yang belum tekan lonceng silakan tekan lonceng dan like share. Maqam mahmud. Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan berbagai sebutan yang indah seperti nur, sang cahaya, uswatun hasanah, contoh yang baik, la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang agung, rahmatan lil alamin, raufur rahim, dan lain-lain. Di antara kemuliaan yang disebut adalah maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji, sebagaimana ayat berikut ini, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalaka asya ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembah yang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79. Ketinggian maqam mahmud tentu bukan hal yang mudah untuk diketahui, bahkan hampir-hampir mustahil. Namun dengan melihat hadis berikut, mungkin saja bisa mengantar kita untuk sedikit mengetahui siapa itu Muhammad lewat lisannya sendiri. Dalam kajian tasawuf ada sebuah riwayat hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana Ahmad bila mim, ana Arab bila ain. Aku adalah Ahmad tanpa mim dan aku adalah Arab tanpa ain. Ahmad tanpa mim mempunyai arti Ahad atau Esa, yang merupakan sifat Allah yang sangat unik. Mim yang merupakan simbol personifikasi dan manifestasi Allah dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya adalah bayangan Ahad yang ada di alam semesta. Mim adalah wasilah antara makhluk dengan khaliknya. Mim adalah jembatan yang menghubungkan para kekasih Allah dengan sang kekasihnya yang mutlak. Dengan kata lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mediator. Dengan kata lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mediator antara makhluk dengan Allah. Dialah mazhar al-haq atau tempat kebenaran dan realitas Allah yang menampakkan di dunia ini. Dialah tanda petik zahirnya Allah di tengah makhluk-makhluknya. Dialah aktivitas Allah yang dapat dilihat manusia dengan matanya.
karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri tidak dapat dilihat oleh panca indera. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berfungsi menjadi mim yang membumikan Allah dalam kehidupan manusia. Dialah tanda petik zahirnya Allah. Dialah Syafi yang memberikan syafaat, pertolongan dan rekomendasi antara makhluk dengan Tuhannya. Ketika Anda ingin merasakan kehadiran Allah dalam diri Anda, maka hadirkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Anda ingin disapa oleh Allah, maka sapalah terlebih dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika kita ingin fana kepada Allah, maka fanakan dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Anda ingin dicintai Allah, maka cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena beliau adalah jalan yang lurus untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 31. Dari Anas bin Malik bercerita, pernah seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat?" Beliau bersabda, "Apa yang kamu telah siapkan untuk hari kiamat?" Orang tersebut menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya." Beliau bersabda, "Sesungguhnya kamu bersama orang yang engkau cintai." Anas berkata, "Kami tidak pernah gembira setelah masuk Islam lebih gembira disebabkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'Sesungguhnya kamu bersama orang yang engkau cintai.' Maka aku mencintai Allah, Rasulnya, Abu Bakar dan Umar, dan berharap aku bersama mereka, meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka." Hadis riwayat Muslim. Martabat Wahda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah masuk ke dimensi Martabat Wahda. Pada Martabat Wahda ini lahir segala sifat dan asma secara ijmal atau terhimpun utuh. Martabat ini disebut sebagai hakikat Muhammad dan menjadi asal dari segala yang hidup dan mewujud. An Jabir bin Abdullah qala, "Qultu ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Akhbirni an awwali syai' khalaqahu Allahu qabla al-asya'." Qala, "Ya Jabir,
innallaha ta'ala khalaqa qoblal asya'a nura nabiyika min nurihi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, ceritakanlah tentang awal perkara yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Jabir, sesungguhnya Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, ia telah menciptakan nur nabimu, cahaya nabimu yang berasal dari cahayanya. Hadis riwayat Abdul Razak. Pemahaman tentang Nur Muhammad berasal dari zatnya dapat diilustrasikan pada pengertian antara cahaya matahari dan wujud matahari. Dalam sudut pandang rupa, cahaya bukanlah matahari, dan matahari juga bukan cahaya. Keduanya mempunyai wujud dan sifat masing-masing. Tapi dilihat dari makna yang hakiki, cahaya merupakan diri matahari, karena tidak akan ada cahaya tanpa matahari. Dan sebaliknya, tidak akan disebut matahari tanpa mengeluarkan cahaya. Jadi, pada hakikatnya, cahaya adalah diri matahari itu sendiri dan tidak lain. Memahami nur sebagai diri Muhammad jangan seperti memahami cahaya secara harfiah, melainkan harus kepada esensi, sebagaimana Allah juga menamakan dirinya sebagai sumber cahaya langit dan bumi. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Al-Quran Surat An-Nur ayat 35. Semoga kita semuanya diberi cahaya dan syafaat oleh Rasulullah. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.